Pelongsongnya itu. Di pelongsong, di pelongsong. Supaya jangan plastik tadi, Pak. Nah, ini plastik. Supaya jangan. Ini sih kok. Kok kok Pak, sebenarnya. Ini jauh dari Kalimantan Selatan, Pak. Segel. Segel itu sudah jauh dia. Lintang. Provinsi. Provinsi. Ini bagian. Kalau itu pas saja, Pak. Dapat itu pas saja. Kating, kita kating. Kita drop dari pusat. Apa dari sini, Pak? Pengadilan. Itu datang ke bilik suara, Bos. Pak Amin datang ke bilik suara pemilu 2024, Pak Amin. Mau Bapak Ibu bertarung kan. Tapi jangan pakai jok. Oh, kendaraan. Kalau bareng-bareng enggak berat. Ya ini cari kursi, Pak ini. Satu malam beri. Iya, jangan tenang seplin. Saya melihat secara umum ya, gudang yang ada ini cukup representatif ya. Kita hanya khawatir ini disimpan di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Ternyata sini tidak banjir. Yang kedua, ruang yang ada ini saya kira mungkin gedean ruangannya daripada logistiknya. Ini kan yang tersisa hanya surat suara kan? Sama kotak. Sama kotak. Kotak suara masih 43% lagi. Ya, on proses kita harapkan di bulan Desember ini itu sudah 100% semua. Kalau surat suara memang sudah proses pencetakannya dan itu sudah terdistribusi secara proporsional di tingkat penyelenggara baik kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat. Kami tadi sudah menyampaikan sama Pak Bupati, seluruh anggota Komisi 2 juga memberikan catatan tebal bahwa netralitas ASN ini betul-betul harus diperhatikan, dijaga agar tidak memicu terjadinya disharmonisasi di antara mereka. Meskipun jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.